Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Mbak sahabat webinar Kasadonyo. Selamat pagi, sahabat webinar Anugerah Guru Siana 365. Perkenalkan, saya Deswita, guru PPKN Man 1 Kota Padang, Sumatera Barat. Baiklah, saya akan berbagi cerita tentang perjuangan saya mencapai puncak Tantangan Guru Siana 365. Di faktor usia yang sudah lansia, menulis itu bukanlah hal yang mudah bagi saya, karena saya tidak suka menulis. Namun setelah mengikuti pelatihan sagu-sabu KPPL Kemenak Kota Padang bulan Februari tahun 2020, saya mulai tertarik untuk membaca tulisan teman-teman yang ada di grup KPPL Kemenak tersebut, tapi saya tetap masih tidak menulis. Dengan rajinnya membaca, akhirnya saya tertarik ingin mengikuti tantangan guru Siana, dan saya ingin menguji kemampuan saya. Setelah saya coba menulis, ternyata akhirnya faktor usia bukanlah penghalang bagi saya untuk menulis setiap hari. Tantangan guru Siana 365 menuntut saya untuk disiplin dalam membagi waktu. Akhirnya saya mencoba menulis. Jika saya tidak menulis saya akan menjadi beban dari hari ke hari. Setelah saya menulis, akhirnya saya kecanduan untuk mengirimkannya setiap hari di blog Guru Siana. Jadi, menulis itu ternyata mengasihkan. Untuk ide-ide menulis itu, saya... Banyak menulis dari, dari kegiatan saya sehari-hari. Saya tidak akan pernah tenang sebelum tulisan saya dipotik, diposting dan sebelum saya mengirimkan tulisan di hari itu berarti pekerjaan saya belum tuntas dan belum selesai. Akhirnya saya bertekad, penuh semangat saya harus mampu dan harus lulus mengikuti tantangan guru siana 365 tanpa jeda. Kesulitan yang saya hadapi kesibukan keseharian saya. Kemudian saya tidak canggih dalam IT. Berikutnya, waktu saya sangat terbatas untuk menulis. Kendala sinyal dalam mengirimkan tulisan, kemudian yang sangat kurang adalah dalam perbendaraan kata dan bahasa, karena saya memang bukan orang guru bahasa. Cara saya untuk mengatasi kesulitan itu. Saya tidak bisa menetapkan kapan waktu saya harus menulis, tapi jika ada waktu luang, segera saya lakukan. Apakah malam hari, subuh, dalam perjalanan menjelang memasak, bahkan sepulang dari kegiatan-kegiatan yang melelahkan sekalipun? Waktu mengirimkan tulisan ini sering menjadi permasalahan. Dalam perjalanan karena saya setiap minggu harus pulang kampung pulang balik ke Sijunjung, dalam perjalanan itu saya sering meminta pada suami atau supir untuk berhenti. Terkadang di masjid, terkadang bahkan sering di SPBU. Selesai mengirim tulisan baru saya naik lagi ke atas mobil. Untuk penggunaan IT saya minta bantu awalnya kepada anak-anak saya dan juga para guru sioner yang lainnya. Selanjutnya, saya harus rajin belajar dan membuka KBBI online, dan saya rajin mengikuti webinar-webinar yang diadakan media guru dan webinar yang lainnya. Kemudian, saya berprinsip, karena takut terjatuh, saya harus mengirim tulisan "jangan sampai menggugahnya" di malam hari. Pencapaian positif yang saya peroleh dari mengikuti tantangan Guru Siana 365 ini adalah rasa syukur dan rasa bangga yang luar biasa karena saya mampu menaklukkan tantangan Guru Siana 365 tanpa jeda. Kemudian timbul kepercayaan diri dalam diri saya sehingga saya juga telah melahirkan dua buah buku solo dan 16 buah buku antologi. Ada juga yang menang di Media Guru. Kemudian kebanggaan berikutnya itu saya bisa berkenalan dan bersilaturahmi dengan para guru se-nusantara di Indonesia yang dijembatani oleh Media Guru. Kemudian bisa mengajak putri saya berliterasi dan mengikuti kegiatan sasi sabu. Insya Allah sudah melahirkan satu buah buku solo dan delapan buah buku antologi. Pada tahun 2002 ini, saya berencana akan membagikan buku-buku saya yang telah saya kumpulkan. Itu rencana akan saya bagikan ke panti-panti asuhan -panti, ya, untuk saya sumbangkan dan ke yayasan yang lainnya. Akhir kata, terima kasih kepada Bapak CEO Media Guru yang telah memfasilitasi para guru senior Nusantara yang ingin merasakan dasarnya tantangan guru Siana 365. Kalau tidak karena mengikuti tantangan ini, pasti saya juga tidak akan berada di tengah-tengah ibu-ibu bapak semuanya dalam acara webinar anugerah guru siana 365 yang bergengsi ini sahabat webinar yang berbahagia mari menulis dan mari mengikuti tantangan guru siana 365 mari kita mulai Hari ini 1 Januari 2022. Saya bisa, Anda pasti juga bisa. Tiada kata-kata terlambat untuk menulis. Akhir kata saya tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Kota Padang, jangan lupa beli bingkuang. Mari menulis di guru siana yang menantang dengan penuh semangat juang. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.